Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku, Zahira. Nah, sekarang aku punya video. Aku mau nyuting video Arab nih. Jadi, video Arab ini aku tulis sendiri loh, teman-teman. Jadi, ini aku gandeng sendiri. Tuh aku gandeng-gandeng seperti ini. Jadi ini aku gandeng. Nah, jadi ini aku gandeng ya, teman-teman. Nah, kalian belum bisa gandeng-gandeng Arab ya? Kalau belum bisa, kalian download deh di YouTube apa minjem HP kakak kalian atau saudara. Nah, kalian bisa deh downloadnya di YouTube. Terus kalau kalian menangkapnya di YouTube, kalian juga bisa ngikutin loh huruf Arabnya seperti ini contohnya. Tuh, seperti ini. Jadi, kalau kalian kesusahan di YouTube itu susah-susah banget. Kalian keluarga kalian punya enggak buku Arab? Kalau punya, minta sama keluarga kalian buat belajar Arab. Jadi, buku Arab ini aku dikasih sama keluarga aku, nenek aku. Nah, dia tuh punya banyak buku Arab. Terus, dia itu juga sebenarnya itu, ini buku Arabnya sebenarnya dari adik aku loh ya. Dulunya waktu masih kecil tuh adik aku sering TPA. Jadi ya, dia banyak deh koleksi-koleksi buku Arab gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa, nih kalian bisa nilai buku ini nih. Maaf ya, kalau video ini nggak bermanfaat. Nah, jadi ini tuh bisa ditulis sendiri ya teman-teman. Mau coba? Yuk, coba sendiri. Siapa tahu kalian bisa. Kalau bisa, ucapkan Alhamdulillah. Jika tidak selesai, dilanjutkan saja besok. Kalau selesai, ucapkanlah Alhamdulillah. Nah, sekarang aku mau bagi tips nih. Tipsnya adalah siapkan satu buku Arab, satu bolpen, dan satu kertas gambar yang sudah ditulis buku dengan Arab. Nah, itu tipsnya teman-teman. Ya udah, segitu aja ya teman-teman. Dah, jangan lupa live,